Hukum alam tidak pernah bercanda. Jika kamu berbuat mempermainkan orang lain, berarti kamu juga harus siap dipermainkan semesta. Jangan marah atau menangisi takdir, dan berpikir semesta jahat. Introspeksi diri dan ingat apa yang telah kamu mulai. Semesta adil, dia hanya memberi pelajaran atas manusia yang kurang belajar. Jika dalam cinta kau mainkan sebuah drama, maka kelak kau harus siap untuk menjadi pemeran utama yang dimainkan oleh karma. Karma seperti hujan, kita tak pernah tahu kapan datangnya, tapi sekali datang akan membasahi hati dengan segala penyesalan. Kesenangan dan rasa sakit datang dari tindakan masa lalu Anda sendiri. Jadi mudah untuk mendefinisikan karma dalam satu kalimat pendek. Bertindaklah dengan baik dan segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Bertindak salah dan segala sesuatunya akan menjadi salah. Soal Kanjuruhan, Pak, ini setelah TGPF menyerahkan laporan ke Bapak, ini belum ada pernyataan lagi dari Bapak, dan perkembangan kasusnya juga belum ada tersangka baru dari mastermind dari kasus ini, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya jawab di lain waktu. Terima kasih. Hanya ada satu kalimat yang pantas untuk disematkan kepada Presiden Joko Widodo: bodoh dan dungu. Pada saat wartawan menanyakan perkembangan kasus Kanjuruhan, justru dia menjawab, "Saya jawab di lain waktu," sambil tertawa. Ini 132 korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan, Bos. Mereka itu bukan hanya sekedar angka, tetapi nyawa manusia. Di mana kepedulian sebagai seorang kepala negara?